jadi mereka berburu malam itu dalam kitab. Ada orang katakan seekor lembu malam itu, kalau seekor lembu harga dia 2,000, kalau 2,000 seorang berhati 20 orang selesai masalah lembu. Tapi dia akan berperai halau tak? Buat cabai halau. Jadi projek kurang itu makan saja 3,000. Tak jadi masalah. InsyaAllah ramai. Orang-orang yang Allah Ta'ala akan bagi kemurahan rezeki dan kemurahan hati untuk buat jaman kepada malam tersebut. Kemudian malam apa? Malam yang masuk berdoa. Malam dua hari raya. Malam Eid Fitri dan malam Eid Allah. Anak-anak kita kaya
puan pun dia tak jawab apa dia yang boleh mohon tak kuasa apa. Mulut tak ewan lagi, dan pandai tak tukar lagi, langsiang tak tukar lagi, kapir tak tempat lagi, macam-macam. Ayah rumah siapa nak nak tukar? Dia tak baju ayah tak sikar lagi. Kena tu pun tak ada lagi. Masya Allah. Kuih pun tak tahu dalam bekas tak bawa beli lagi. Masya Allah. Cik pun tak pakar lagi. Ya, mana ayah? Yang sebulan pada Ramadan dia tak kejar mana ayah. Dia kejar ke bapak kita kejar. Macam mana dia nak tahu? Masya Allah. Sedangkan malam ayah tu kan malam apa? Malam yang paling mampu doa. Tuhan pun tak pergi surau tak pergi masjid lah. Pasal pun tak pergi masjid lah. Tu dia kalau tidak pun. Dengan rendangnya, dengan apa-apa lagi, tak siap lagi, macam-macam, tak siap lagi. So, tuan layan minggu, walah, minggu mati yang betul. So, tuan pun tahu lah, minggu nak balik, dia beli minggu mati, dia sorok wakati. Malam raya dia pulak, dia nak cucu punya senok lah balik dia duduk. So, tuan pun pergi, bila dia tidur, tuan. So, tuan pun tak tengok. Malam-malam, malam? Malam lah raya. Jadi, dan doa yang makbul. Apa makna doa yang makbul? Doa yang diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pada malam ni tuan-tuan dan hadirin kita, tetamu kita datang dari Kuala Lumpur, ada program yang tertentu. Dia bawa 4 buah kitab terbaru. Dia datang dulu, dia bahan tak ada perlu dibahas dari PPT Matos. Kitab Indahnya Amalan Doa. Hasil susunan yang berbahagia datuk Haji Ismail Kamas. Terkini masih banyak kanan dan ada dalam stok beliau cuma 40 buah. 40 buah saja kitab. Maki-maki baca-baca dengar kitab doa ni dan cerita dalam ni masa-masa yang mampu doa. Orang yang kahwin lama tak dapat anak. Macam-macam. Doa nak bagi lembut hati anak-anak. Doa nak mengatasi kesulitan. Doa mengelakkan seher. Kita sekarang zaman seher. Macam-macam doa. Doa adalah ratusan doa Rasulullah dalam kitab Indahnya Amalan Doa. Yang disusun oleh yang berbahagia Datuk Ismail Kamus kita. Yang kitab ini baru saja sampai ke provinsi hari ini. Jadi kita ini ada 40 buah. Kalau masing-masing baca-baca. Nah, bagi kita ini boleh didapat di perkenaan yang kita di luar sana. Dekat tempat anak-anak kita di dunia bawah sana. Boleh dapatkan buku ini ataupun kitab yang cukup bernilai, cukup berharga. Biar dalam rumah kita yang di pengaji ini ada sebuah kitab koreksi doa Nabi. Indahnya amalan doa. Susuli kehidupan dan usaha dan doa insyaAllah dan tubuh Ismail kami kita tuan-tuan perempuan yang buat kita pasang kita dan Alhamdulillah pakcik-pakcik dengan lupa antara masa-masa makbul doa dan kita sekarang sudah berada di dalam bulan Rajab dengan masuknya waktu maghrib sebentar lagi ananda kita mengundang mengumandangkan azan. Membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi bermakna 4 Rajab pernah meninggalkan kita hari ini, masa ini, saat ini kita sudah berada di awal ini. Ustaz, ada sunnah puasa di bulan Rajab.